妹うまるちゃん R はご覧のスポンサーの提供でお送りします。このアニメ、うちの会社がスポンサーだったのか。Yo, halo Bronsis, balik lagi dengan gue Iskan. Gimana nih kabarnya guys? Semoga sehat-sehat ya. Jadi pada video kali ini gue pakai Austus 3 dan musuhnya ada Vale, ada Link 1, ada Tar 1, ada Kabum 1, ada Vale, ada Link 2 dan Asta ya. Di sini gue jarang upload, udah seminggu ya gue nggak upload video dikarenakan gue mudik guys. Mudik lebaran gitu kan, dan di kampung itu nggak ada sinyal guys. Ada sih, cuman kecil ya, sedikit. Jadi biasanya nge-lag buat main Magic Chess. Jadi di sini gue main Austus 3 dan semoga kita dapat hero legend yang bagus guys. Oh ya, gimana nih kabarnya yang udah pada mudik ke perantauan ya? Biasanya udah pada balik kerja lagi dan udah pada balik sekolah lagi ya, semangat guys. Seperti biasanya kalau misalkan kita main Austus 3, kita bakal nyari hero-hero 1 gold ya untuk kita jadiin tumbal biar dapat shark ya. Oke, untuk di ronde pertama kita butuh 1 shark ya. Jadi kita kedepanin si Mia guys. Biar dia mati, kemudian kita dapat shark. Kan lumayan guys. Ini kan Austus habis di nerf ya. Dulu kan sis berapa ya? 18 atau 15 gitu. Kalau nggak salah kita udah dapat hero legend guys. Kalau sekarang itu 20 shark ya. Kita dapat kayak gini guys. Karina ya. Kita masukin dulu kayak gini. Hero-hero 1 gold. Lawan Asta. Oke. Okay. Ini semoga kita dapat gold ya. Gue nggak sabar guys, ini kalau nggak salah sisa 7 hari ya, itu bakal reset season. Ini jujur patch yang paling membosankan guys bagi gue ya, agak gimana gitu. Tahan dulu ya, kita udah dapat 5 shard guys. Ini semoga nggak ada yang ngalah ya, kalau misalkan ada yang ngalah, wah kita reset lagi nih shardnya. Nice. Oke, kita matiin dua hero-nya ya. Ada Guardian, ada Quarter, ada Assassin. Wes, ada Valentina, guys. Kita coba ambil Quarter ya. Kenapa di sini kita ambil Quarter? Karena ada hero legend di Quarter ya, Alucard. Kalau di Assassin nggak ada ya. Dulu kan di patch yang lama itu adanya ini guys, Link kan, hero legendnya. Sekarang nggak ada. Kita masuk ronde Fate Box. Wow, ada hero legend guys. Kita gaskan lah ya. Kita coba hero legend 1 biji. Ini hero legend misalkan yang keluar Aurora nanti, hero bintang 2, kita bisa jadiin, kita cicil ya sampai bintang 3 guys. Tapi kalau misalkan hero lainnya yang keluar, berarti Aurora kita bisa jadiin dia hero comeback ya, biar kita dapat ini guys, gentong emasnya ntar. Di sini kita dapat Kagura ya, berarti kita bisa comeback pakai Mystic plus ini ya, Aurora Mage gitu guys. Let's go, kita lawan Tar 1 Quarter ya. Oke, okay, nice. Berarti sekarang kita udah punya 19 shark ya. Nah sekarang kita waktunya untuk comeback ya. Kita masukin mystic karena kita dapatnya mystic guys. Ada purify, kita gaskan purify ya. Let's go, ini saatnya kita sisa butuh satu hero yang mati ya. Nice.
Nah, udah genteng emas guys. Ini harusnya sih menang ya, karena kita dapat hero 4 gold 2 biji, 1 biji sama hero 5 gold ya. Nice. Ayo, matiin. Nah, mantap. Genteng emasnya keluar, semoga dapat hero yang bagus ya. Kita dapat apa? Aduh, dapatnya Minotaur guys. Yaudah lah. Coba kita cari-cari efek rune. Wah, ada rock solid guys. Kita kan paling terakhir nih. Kita gaskan ya, rock solid. Ini kita bisa ke Astro, bisa juga ke Mage ya. Karena di Astro itu kan ada Odette guys. Berarti kita bisa ke Mage gitu. Ada glowing nih. Kita lawan Kabum nih guys. Kabum satu kalau nggak salah nih. Ayo. Ya elah, nggak sempet ulti guys Minonya ya. Nice. Nice, menang ya. Waduh, kita dapatnya quarter juga nih guys. Apakah kita ke quarter aja, 6 quarter gitu? Ini Minotaurnya biarin aja guys. Lawan Asta, let's go. Ayo Minotaur ulti. Iyalah. Ini salah sasaran nih Aurora. Nice. Nah, ada Valentina. Valentina bintang 2, nice. Nah, mantap. Kita berapi-api ya. Kita masuk round the fate box. Semoga dapat item yang bagus. Ada apa nih? Ada quarter lagi nih, guys. Coba ya. Oke, kita gaskan quarter, guys. Biar cepat jadi 6 quarter dan kita bisa nyari ini ya, Astro ataukah kalau enggak Mage, guys. Coba kita ke quarter dulu guys. Ada konsentrat, nice. Ada konsentrat lagi guys. Ini kita bisa ambil buku. Nah, lawan Link. Oke, Link panggung pakai Yeloi ya. Ayo bakar dia Valentina, nice. Gila Valentinanya guys. Yang seharusnya hero legend tuh Valentina ya. Aurora tuh jadi hero 4 gold guys. Karena menurut gue area damage-nya Aurora tuh agak kurang ya, agak kecil gitu guys. Sedangkan biasanya tuh hero-hero 5 gold itu di patch-patch yang lama itu kadang dia ultinya area semua guys. Nice, ada Valentina lagi. Apakah kita hyper Valentina guys? Atau gimana nih? Lawan Vale. Vale 2 ya kalau nggak salah ini. Ayo Valentina ulti. Nice. Enaknya Valentina tuh kayak Faramis ya. Dia bisa kena banyak guys. Jadi kalau misalkan musuhnya pada kumpul ya. Kita masuk ronde creep. Dan semoga dapat efek rune yang bagus nih guys. Ada Fateful Dice, Shiny Patch. Ada Great Entrance guys.
kita cobalah ya. Kita dapatnya Aurora sama Gatot. Nah, oke. Okay. Ada Valentina lagi. Ini kayaknya kita Hyper Valentina kali guys ya. Seharusnya kita Hyper Hero 5 Gold. Karena kita main Austus 3 ya. Nice. Dapat Moskov gue suruh. Ada konsentrat lagi nih, coy. Not bad. Let's go. Ayo Valentina. Oke, okay, masih keluar. Nice. Minotaur ulti. Nice. Gatot ulti. Boom, mantap. Kita masih berapi-api guys ya. Nah, keluar Alucard. Oh ya guys, kalau kalian misalkan pengen request advance server atau regional server, kalian komen aja di bawah ya. Kalau misalkan kalian pengen yang advance server, berarti gue harus pindah akun ke advance server ya. Tapi semoga ini gue belum pernah coba ini guys, advance server di patch yang sekarang. Semoga memuaskan ya advance servernya nanti guys. Ataukah kita bisa menunggu patch yang baru itu keluar di original guys. Itu kalau nggak salah sisa 7 hari ya. Nice, mantap. Gila nggak tuh. Kita setelah genteng emas kita langsung berapi-api terus ya. Oke, keluar Valentina lagi, nice. Lawan Eka, Eka Link 2 guys. Dia lawan Mas ya. Alam itu dia lawannya guys. Lancelot Immortal ya. Apakah Mas yang menang guys? Kayaknya sih kalah. Nah kalah. Tenang aja kita bisa gebukin dia, mantap. Kita masih menang lah ya. Darah kita masih banyak guys. Kita masuk ronde creep, ronde fat box. Di sini kita ada quarter lagi, boleh. Biar kita bisa masukin beberapa hero yang lain ya. Ya udahlah, kita gaskan quarter ya. Berarti Lolita kita bisa hapus guys. Kita coba masukin sedikit Whistler. Lawan Tar 1, oke dia pakai apa kayak ini guys? Oh dia ini guys, apa combo Prince? Nice, enak banget tuh. Ini darah kita sebenarnya 90-an ya, karena kita punya self guys. Langsung naik level, kita gas masukin Aurora, dapat 3 mage. Lawan Asta yang lagi berapi-api dan dia pakai Magic Crystal Weapon Master. Ayo Valentina ulti. Nice. Dapat ulti. Mantap. Nampaknya dia pulang boy. Nice. Hujan es batu enggak. Oke, satu orang pulang lagi ya. Kita masuk ronde creep. Kayak Valentina keluar, nice. Valentinanya keluar lagi. Ini musuhnya nggak ada yang pakai Valentina, guys. Makanya kita dapat terus ya Valentinanya. Ayo, semoga dapat item yang bagus, guys. Winter kah apakah gitu, pengaman, guys. Nah, dikasih Winter, guys. Oke, Felin Blade, nice. Kita bisa ngeganggu pakai Felin ya. Dapat Alucard lagi, lumayan. Ini Alucard bintang 3 sabi lah ya. Ada Valentina guys. Kita all in aja guys ya. Ada Valentina lagi. Ini kita hapus aja lah. Ini kayaknya Aurora nggak sampai bintang 3 guys. Kita keep dulu ya. Aurora masih ada Aurora Valentina masih ada 6 biji. Lawan Vale. Vale buset dah.
Lunox bintang 3 guys. Pakai ini ya, pakai konsentrat lagi cuy. Apakah kita bisa? Nice, aduh, kalah guys. Ini kalau misalkan dua kali kalah berarti kita bisa gentong emas ya. Nice, Alucard bintang 2 lagi, mantap. Lawan si anjing. Si anjing. Dia dapatnya apa nih? Oke. Dia dapat Gord Astro ya. Buku dan konsentrat, guys. Ngeri nih, so. Ayo. Oke. Tadi kan si Demon yang Vale satunya itu kan dia pakai Lunox ya. Lunox bintang 3, dan sekarang si anjing ini dia dapat Gord, guys. Gord Astro. Ayo. Valentina dong please. Ini Valentina sisa 1 biji nih coy. Ya elah. Valentina aja masih ada 6 biji guys. Wis Aurora bintang 3 cuy. Ngeri nih. Dia tadi udah aktifin ini ya Valenya. Vale 2 nya. Apakah kita kalah guys lawan Daemon? Dia Aurora bintang 3. Oke, kita udah gentong emas ya. Kita kalah nggak masalah, darah kita masih banyak guys. Asem malah Aurora. Nah, dua-duanya masih hidup nih guys. Kita bakal masuk Honda Fat Box. Ada apa nih? Apa ya? Slot kali guys ya. Kita gaskan slot guys. Nah, ada Alucard. Nice. Ada Valentina. Valentina bintang 3, mantap. Ini Alucard sisa 2 biji guys. Ini kalau misalkan kita menang semoga dapat Alucard ya. Ayo kita lihat apakah Valentina bisa membawa kemenangan guys lawan Aurora bintang 3. Ayo Valentina ulti, nice. Tenang aja, kita ada konsentrat ya. Mantap. Ulti lagi. Nah, Aurora hilang guys. Mantap gak tuh. Oke, okay. Wow, double kill kita guys ya. Mantap. I got big dreams, I'ma do big things. Hey, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past. Anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'll be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, play hard. Do it from the start, cause how you do anything. Hero 4 gold, menurut gue itu harusnya hero 5 gold ya. Yaitu Valentina. Oke, okay, guys. Thanks for watching and see you in the next video guys.